Sejumlah tenaga pekerja sedang meratakan tuangan cor semen dari mobil mixing di salah satu ruas Gang Suwardi di kawasan Sekumpul, Kota Martapura, sekaligus perbaikan jalan di gang penghubung Jalan Sekumpul menuju Jalan Pintu Air. Akses jalan itu dijadikan bidang sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Banjar menjadi solusi penanggulangan genangan banjir yang kerap merendam Jalan Sekumpul hingga tidak bisa dilalui kendaraan maupun mobil kecil. Pada bagian tengah jalan selebar 4 meter itu dipasang bok kulvert untuk menyalurkan air banjir ke Guntung Bidadari dan ke Jalan Patamar menuju ke pintu air sehingga air banjir bisa diminimalisir. Menurut Kasih Drainase Hamidan, penataan saluran drainase di Gang Suwardi untuk menambah saluran pembuangan air yang sering membuat Jalan Sekumpul banjir dan tidak bisa dilalui sepeda motor maupun mobil kecil. Pembuatannya sudah melalui kajian teknis dan diharapkan bisa meminimalisir dampak banjir. Ada satu paket kegiatan pembangunan drainase di Gang Suwardi itu mengkonsolidasi dengan pembangunan jalan pintu air. Nah, tujuannya adalah untuk memecah air genangan yang di Jalan Sekumpul ya, yaitu terutama mungkin yang kita alami setiap tahun musim penghujan itu terjadi genangan yang tinggi, terutama pas saat intensitas hujan yang tinggi terus apa durasinya lama kan. Nah, itu karena memang dilihat bahwa andalan untuk mengalirkan air langsung ke sungai itu tuh cuma satu alami ya kan. Nah, di situ yang kami maksudnya adalah Guntung Bidadari. Nah, oleh karena itu kita ada sudah lama di pemikiran ini bahwa kita harus memecah untuk yang genangan di muka di Jalan Sekumpul Raya itu Sekumpul ya, Jalan Sekumpul. Ada satu alur drainase, artinya pengeringan di lokasi tersebut bisa mengalirkan, mengurangi secara cepat lah, mudah-mudahan ya. Diketahui bertahun-tahun warga di Jalan Sekumpul dari Pasar Rido hingga Sungai Kacang kerap mengeluhkan banjir di ruas Jalan Sekumpul ketika hujan deras melanda kawasan itu selama 2 jam lebih karena terbatasnya saluran pembuangan. Tari Das Tompul, Duta TV, Martapura.